Hai semuanya, balik lagi bareng aku, Sylvia Megavania di Rumah Multimedia Official Channel. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang gimana caranya mengunci aplikasi WhatsApp dengan kode sandi di iPhone. Nah, jadi seperti kita tahu, kalau kita mau mengunci aplikasi WhatsApp di iPhone, pasti memerlukan Face ID ya teman-teman. Kita coba masuk ke WhatsApp. Kita coba kunci dulu ya WhatsApp-nya. Masuk ke pengaturan, pilih privasi. Pilih kunci aplikasi, kita aktifkan di bagian memerlukan Face ID. Nah, kalau kita buka WhatsApp, di sini terbukanya pakai Face ID ya teman-teman. Nah, gimana sih caranya biar kunci WhatsApp-nya itu jadi pakai kode sandi? Nah, kita tinggal hapus aja Face ID-nya. Kita tinggal masuk aja ke pengaturan. Terus di sini kita pilih Face ID dan kode sandi. Masukkan kode sandi kita, kunci layar kita ya. Setelah itu tap di bagian atur ulang Face ID. Oke, beres. Sekarang kita coba buka WhatsApp-nya. Nah, jadi otomatis WhatsApp-nya terkunci dengan kode sandi seperti ini ya teman-teman. Begitu. Coba lagi. Nah, jadi menggunakan kode sandi seperti ini. Oke, beres. Jadi gitu teman-teman, gimana caranya mengunci aplikasi WhatsApp dengan kode sandi di iPhone. Segitu dulu aja video tutorialku hari ini. Jangan lupa buat subscribe channel Rumah Multimedia Official. Bye!